guys, welcome back to Fidel Ali Braza. Setelah kemarin review ini adalah Mercedes-Benz GLK Class. Tapi ternyata sangat kecil ya. Gak nyangka sekecil ini loh. Sekarang nantinya ini dia. Apa ini? Ternyata namanya adalah Lincoln Navigator ya. Ternyata ini adalah mobil mainan yang berasal dari NSW mereknya itu. MSZ made in China. 1:46. Dimensi atau skalanya itu 1:6. 46 ya. 2015 Navigator used under license. Jadi ini modelnya tuh menggunakan lisensi asli ya, bukan yang KW ya. Kalau kita ngeliat bagian depannya, banyak yang menjual ini ya. Di sebuah minimarket juga ada dengan harga Rp60.000. Ini bahannya metal ya. Sudah pasti metal kalau di case. Nggak mungkin itu bahannya plastik seperti mainan 20.000-an. Itu bagian depannya. Mengisinya juga. Oh iya, rodanya nih. Rodanya kayak kalau di GTA sih, game GTA tuh modelnya virtual. Tuh. Ini ada spionnya. Ya, kaca spion kecil. Dan ini pintunya bisa dibuka ya. Sebelah kiri itu bisa dibuka. Sebelah kanan juga bisa dibuka. Seperti pada buka pintunya. Dan kita lihat bagian interiornya dulu ya. Tuh. Itu adalah bagian interiornya. Ternyata steeringnya kita buka lagi. Ternyata steer kiri, guys. Ya, mengikuti gaya luar negeri. Tuh. Detail banget ini loh, keren loh. Tuh, ada seat depannya. Cuman bisa memperlihatkan seat depan ya. Steernya keren juga nih, boleh juga tuh dah tuh. Bagian seat kedua dan ketiganya. Kalau ini asli kaca, kacanya juga agak keras. Bagian belakangnya ini dia nggak kayak Mercedes-Benz GLK Class ya, yang seperti ini nih. Nih, tidak seperti Mercedes-Benz GLK Class yang seperti ini. Kalau mundur dia nggak seperti ini. Seperti tarik nanti berjalan gitu. Jadi ada gear-gearnya untuk pull up dan sana nanti akan berjalan dengan sendirinya. Tangki bensinnya juga ada ya. Sekarang kita ke bagian belakangnya, tulisannya apa nih? Lincoln namanya, Lincoln MSZ Navigator. Lampunya cuma hiasan dong ini ya. Ternyata sayang sekali ini bagian belakangnya tidak seperti Mercy ya. Nih, tidak seperti Mercy. Semuanya ada kacanya, tapi kalau ini enggak. Ternyata belakang bagian belakangnya nggak pakai kaca ya, cuma seperti metal gitu. Ini ada hiasan wiper di depan, ada juga ada hiasan wiper bagian atasnya. Wah, rooftopnya juga ada kacanya ternyata nih, mobil Navigator ini ya. Kalau bagian kolongnya kita lihat lagi nih. Ini nggak tahu nih apaan nih, filter udara mungkin, saya nggak tahu sih. Ini mesinnya ya. Gambar mesin, bagian kolongnya, ini bagian chassisnya ya, MSZ. Ini entah beli kapan, ini aja ternyata ada di rumah ban seperti ini tuh. Kap mobilnya bagus loh. Tuh, bagian atasnya, ini roof mobilnya nih. Oke, cukup sekian dari sini. Ya, review itu aja. Sampai jumpa lagi di vlog di case berikutnya. Dadah.